Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata semua ahli kabinet bersetuju secara konsensus perlunya kerjasama dengan parti pembangkang demi mengutamakan rakyat dan negara. Persefahaman itu menjadi agenda dan membawa impak besar kepada pembaharuan yang bakal diperkenalkan. Selepas Pulau Langkawi, Pulau Pangkor dijangka dibuka semula selewat-lewatnya 1 November. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak Dato' Noli Ashlin Mohd Razi berkata cadangan itu akan dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara. Seorang penjawa awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kota Baru terhadap dua pertuduhan merogol anak tirinya yang juga remaja bawah umur pada tahun 2017 dan 2021. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan israwani.com.